Raksasa Liga Jerman Bayern Munchen mencetak rekor kemenangan terbesar sepanjang sejarah di Liga Champions. Catatan tersebut ditorehkan usai Robert Lewandowski dan kawan-kawan usai membantai Barcelona 8-2 pada perempat final Liga Champions di Stadion Dalus, Lisbon. Barcelona sudah tertinggal 1-4 pada babak pertama. Di babak kedua, Barcelona kembali kebobolan 4 gol lagi. Duel tersebut pun berakhir dengan kemenangan Bayern Munchen 8-2. Dengan kemenangan itu, tim besutan Hans-Dieter Flick berhasil mencetak rekor kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Champions di fase knockout dalam pertandingan tunggal. Ini juga kekalahan terbesar kedua Barcelona. Rekor kekalahan terbesar Blaugrana terjadi ketika mereka dibantai Sevilla pada 1940. Kemenangan terbesar Bayern Munchen itu pun disebut-sebut jadi penanda berakhirnya dominasi Barcelona di Liga Champions. Sebaliknya, die Roten digadang-gadang menjadi salah satu tim favorit untuk merebut gelar juara Liga Champions musim ini. Hotel tempat menginap tim Barcelona diserbu sejumlah fans mereka usai Blaugrana dipermalukan Bayern Munchen dengan skor 2-8 pada perempat final Liga Champions. Tak lama setelah kalah telak dari die Roten, rombongan Barcelona bergegas meninggalkan Stadion Dalus menuju Hotel Seraton, Lisbon.